Oke, ini contoh gaun pesta dan ini contoh seragam sekolah. Kita akan buat yang ini. Oke, pertama kita siapkan dulu kertas origami. Saya pakai yang berwarna ungu. Kemudian balikkan kertas ke warna yang putih, lipat secara horizontal seperti ini. Dalam nak? Tambah udah kita, nanti yang gurih lagi cepet. Kaget ayah nggak lebih gini. Oke. Kemudian setelah itu kita buka kertas, kemudian kita lipat lagi untuk sisi yang kanan seperti ini. Lakukan juga untuk sisi yang satunya, kita putar kertasnya, kita lipat lagi seperti ini. Ini untuk langkah kedua dan ketiga. Selanjutnya kita buka semua lipatan dan kita balikkan kertas. Di sini kita akan melihat di bagian tengah dan ini ada yang keluar. Kita dorong, kita arahkan ke bagian tengah seperti ini. Kemudian ratakan. Kita dorong, kita lipat ke arah yang tengah seperti ini. Setelah ini kita lipat kira-kira bagiannya 2/3 dari bagian kertas seperti ini. Kemudian kita lipat kembali ke arah bawah seperti ini. Jadi ada bentuknya seperti ini. Oke. Selanjutnya kita buka bagian pinggir sampai ke sisi yang ini. Kemudian ratakan lipatannya. Lakukan hal yang sama untuk sisi yang satunya, kita tarik. Kemudian rapikan lipatan. Kemudian kita balikkan kertas. Langkah selanjutnya kita tutup bagian yang ini seperti ini. Kemudian bagian yang ini kita samakan dengan bagian pinggir di sini. Kemudian ratakan. Lakukan hal yang sama untuk sisi yang satunya, kita lipat dulu bagian atas seperti ini. Kemudian bagian yang ini kita ratakan dengan bagian tepi seperti ini. Langkah selanjutnya kita lipat bagian ini sampai ke sini. Oke, seperti ini. Setelah itu buka kembali lipatan, kita buka, kita melipat bagian ini dari sini ke sini, dua-duanya seperti ini sampai ke lipatan yang kita buat tadi. Lakukan hal yang sama untuk sisi yang satunya. Ini untuk membuat lengan bajunya. Kemudian setelah itu pegang bagian ujung seperti ini. Kemudian kita paksa untuk mengembang bagian bawahnya seperti ini. Kita tangkupkan ke sini. Jadi akan kita dapati lebihan. Kita paksa lipat seperti ini. Oke, langkah selanjutnya kita balik kertas. Ini melebihi bagian atasnya di sini. Kita perkirakan setinggi ini saja kira-kira. Seperti ini. Langkah selanjutnya kita lipat bagian ini seperti ini ke arah kerah baju sampai ke arah pinggir. Ini untuk membuat kerah bajunya. Kemudian lakukan hal yang sama untuk sisi yang satunya seperti ini. Selanjutnya balik kembali kertas, kita lipat bagian ini sedikit ke tengah seperti ini.
Hanya untuk membuat kesan kerah baju saja, terserah mau dilipat sejauh apa, tapi usahakan agar dilihat cukup pantas. Oke. Ini adalah contoh dari seragam sekolah dengan kerah baju yang lucu di sini. Terima kasih telah menyaksikan. Jangan lupa like, share, komen, serta berlangganan. Dan sampai jumpa lagi.